seorang ibu hamil, janin pada usia emas adalah pada 0 sampai yaitu 3 bulan pertama. Karena pada masa itu adalah masa jazakallahu khair. Pada masa itu adalah masa saatnya kita memilih nutrisi. Ketika dia akan menjadi calon janin. Ya. Maka dari itu ketika usia pada usia seperti ini, bagi kaum bapak-bapak hendaknya tidak menyamakan kondisi istri Anda yang hamil dan yang tidak hamil. Kondisi yang sedang hamil tentunya membutuhkan nutrisi lebih dari banding wanita yang tidak hamil. Dari kalsiumnya, dari besinya, dari proteinnya, dan lain sebagainya. Ya. Di antara orang yang mereka ini tidak mempedulikan gizi seorang istri, gizi seorang ibu yang sedang mengandung janin dari pasangan ini, mereka tidak memperhatikan, sama saja diberikan nutrisi pada istrinya sebagaimana istrinya tidak hamil. Ini keliru. Istri yang hamil tentunya membutuhkan kalsium lebih banyak, besi lebih banyak, ya, asupan darah lebih. Sebagian dari kaum muslimin, mereka diantaranya hobi punya anak banyak. 10 anak, 12 anak. Ujung-ujungnya istrinya ketika sudah berumur 40 tahun, sudah terjadi osteoporosis. Tulangnya keropos. Maka siapa yang salah? Yang salah adalah yang tidak memperhatikan nutrisi si ibu. Ima karena kesalahan ketidaktahuan seorang ibu, ima kesalahan yaitu keteledoran seorang suami untuk tidak memperhatikan gizi istrinya. Rahimani wa rahimakumullah, ini juga termasuk usia emas ketika anak masih di dalam perut. Ya, anak masih di dalam janin, di dalam rahim. Adapun pada